Penyanyi dangdut Lesti Kejora tidak kuasa menahan air mata saat membahas mengenai asmara. Lesti, yang kini menjalin hubungan dengan Rizky Billar, menyimpan kekhawatiran. Ia sebetulnya merasa takut jatuh cinta. Kekhawatiran itu disebabkan karena Lesti Kejora pernah kegagalan dalam menjalin hubungan asmara. Lesti sempat pacaran selama beberapa tahun dengan Rizky Syafarudin atau yang akrab disapa Rizky The Academy. Namun, jalinan asmara Lesti Kejora dan Rizky Dea kandas di tengah jalan. Rizky kini telah membina rumah tangga dengan Nadia Mustika Rahayu. Sebenarnya, jujur, Dede panggilan Lesti, pribadi takut jatuh cinta, kata Lesti saat berbincang dengan salah satu artis top di Indonesia. Saat menjalin hubungan, Lesti akan mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, ada kekhawatiran yang hinggap di benak perempuan 21 tahun itu. Ia takut akan mengalami kegagalan lagi saat membuka hati untuk pria lain. Namun, kekhawatiran itu tidak Lesti rasakan ketika menjalin hubungan dengan Rizky Billar. Bahkan, mereka berencana menikah tahun ini. Sikap pria 25 tahun itu yang membuat Lesti yakin memilih Rizky Billar menjadi calon pendamping hidupnya. Billar sempat menanyakan kepada Lesti mengenai target menikah. Lesti mengaku sudah siap menikah apabila ada lelaki yang mau meminangnya. Yang penting bisa langsung ngomong sama orang tua saja, tutur Lesti. Lesti mengatakan Rizky Billar langsung menemui orang tuanya, tepatnya sang ayah, sebagai tanda keseriusan dalam menjalin hubungan. Menurut Lesti, tidak pernah ada laki-laki yang melakukan itu sebelumnya. Lesti mengaku ingin menikah dengan Rizky Billar bukan untuk mengejar target berumah tangga. Ia benar-benar menyayangi pemain sinetron Pangeran 2 itu. Kalau Dede pribadi sih yakin, karena Dede merasa menemukan insya Allah orang yang tepat, ujar Lesti Kejora lagi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.